Halo, selamat siang teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa ya, subscribe dan like ya. Semoga saya doakan yang lihat video ini rezekinya lancar. Dan jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Oke, hari ini teman-teman kita lihat ide bisnis cara membuat penggilingan jagung ya. Ini langsung dari teman saya nih. Ini. Oh. Ini Mas Andri ini namanya nih. Tuh, kita lihat gimana cara nyeleh kacamatamu, Bro. Dan keren gitu kan. Oke, teman-teman. Wah, ini kacamata las ya. Biar keren nih. Ya. Oh. Wah, tetap pila, Bos. Nah, itu. Nah, ini tempat penggilingan padinya ya. Terus ini cerobongnya, cerobong ini. Ini udah mau finishing ya, tinggal ngasih corongnya itu. Ini juga, ini ada 3 orderan Mas Andre ini. Harganya satu unit itu cuma seperangkatnya itu 15 juta. Teman-teman yang mau order silahkan. Tanpa mesin itu ya. Kalau mau mesinnya sendiri juga boleh. Nah, ini ada penampakan yang jadi ya. Tapi ini bukan buatan sendiri ya, Mas ya. Bukan, ini punya pesanan, punya produknya orang nih. Nah, itu tempatnya berisik ya. Yang mau pesan nanti saya tulis di komentar. Oh, nih cara lihat. Nah, itu cara apa? Grendo namanya ya. 15 juta ini juga bisa buat ide bisnis untuk penggilingan jagung. Wih, ini teman-teman untuk safety ya. Jadi kalau mau grendo atau pakai ngelas harus pakai kacamata biar tidak ya keamanan matanya. Oke, kita langsung tanya sama Mas Andre ini. Ini Mas Andre, mungkin teman-teman ada yang nanya harganya berapa ini? 15 juta tanpa mesin. 15 juta teman-teman tanpa mesin. Kalau mesinnya, tinggal tambah harga mesin 7,5 apa 6,5, tambahkan sendiri 15 tambah 7,5 berapa? 15 tambah 7,5. 15 tambah 7,5 berarti 22.500 teman-teman. Itu berapa PK Mas Andri? 16 PK. 16 PK. Ini teman-teman Mas Andri ini sudah ahlinya ahli nih. Pak Ndul? Kayak Pak Ndul itu loh yang ada di video itu. Nah, ini sudah ngelas sendiri, pokoknya udah buat produknya udah sudah berapa orderan Mas Andri? Kalau semuanya. Dari semuanya. Kalau 15 biji ada. Jadi sudah pengalaman ya teman-teman, sudah 15 biji untuk orderannya. Jadi bukan pelajaran, ini sudah ahlinya ahli jadi ya. Nah, ini cara ngelas tuh. Oh. Us. Belajar, Bos. Us. Ini mainan kembang api ini. Lainin buat untuk roda.
buat apa ya? Roda depan. Roda depannya biar bisa jalan-jalan. Oke, gitu aja teman-teman. Prosesnya panjang ya, mulai dari buat ini corongnya, terus ini roda, buat ini semua, buat dudukan mesin dan lain-lain juga ya. Nah ini mesin lasnya nih. Mesin lasnya pakai berapa ini? Oh 140 ampere. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih yang mau punya saya penggilingan padi boleh pesen, dan ini juga ide bisnis cara buat penggilingan padi. Jagung. Oh, jagung, maaf. Oke, terima kasih. Subscribe ya teman-teman. Thank you.